ada bahasa boneka tuh. Itu badut lagi ngapain ya? Tugasnya selesai. Cuaca hari ini panas banget. Jadi haus, pengen beli minum dulu . Wah, adek itu lagi main. Aman. Sepatunya nggak ada. Ngasah dulu . Enak ada banyak angin. Ada bahasa boneka tuh. Esnya nggak ada lagi. Itu badut lagi ngapain ya? Bawa balon. Palingan habis beli balon. Biarin aja . Cuacanya dingin, banyak angin. Itu boneka mau balon, bisa dijual. Nah, waktunya udah jadi. Alumi main lagi ya? Boba Arumi hilang. Siapa yang ngambil? Kibo. Kakak Kibo. Oh iya Arumi, Kakak Kibo kan ke tempat salsa. Coba Mama lihat bonekanya. Gak ada. Siapa yang ngambil ya adinya? Kakak Kibo. Kakak Kibo pun lagi main tempat sasal. Tuh, gak ada orang. Siapa ngambilnya? Mi, kita cari ya ke sana yuk.
Mana Rumi balon sama bonekanya? Siapa yang ngambil ya? Nah, ada bu polisi. Kita tanya yuk. Bu polisi, saya numpang tanya bu polisi. Iya, tanya apa bu? Bu polisi lihat nggak ada orang yang bawa balon sama boneka boba anak saya? Oh iya bu, saya tadi ngelihat ada badut bawa boneka boba sama balon. Nah, di mana bu polisi? Iya bener itu, punya anak saya itu bu polisi. Mam, Nami. Wah iya ya bu, jadi ya bu kita cari bu orangnya. Iya bu polisi. Iya. Nah itu bu orangnya tuh bu. Bener itu, Alumi. Itu boneka Alumi. Iya, kita kejar ibu polisi. Ayo, ayo. Iya. Badut, ini boneka sama balonnya punya siapa? Yang punya saya dong, Pak Polisi. Badut, ini boneka sama balon boba anak saya. Kamu ambil ya? Badut, ngaku, ini yang punyanya nih. Iya, iya. Bener, Bu, ini punya ibu. Tadi Badut ambil di rumah. Sebagai hukumannya, Badut ikut saya ya. Maaf, Bu, Dek, Bu Polisi. Badut hilap, Badut gak bakal ngulangin lagi. Iya, Badut, saya maafin. Tapi bukan berarti Badut lepas dari hukuman Bu Polisi. Iya, Bu, ini Badut pulangin. Ampun.